Ya Anda lihatlah, ya dia kan ngadu ke Karawasidik, kan itu kan diperiksa di cyber, ngadu ke Karawasidik dan digelar. Ternyata Karawasidik tim gelar dari Karawasidik menguatkan status tersangka. Sekarang ini lagi proses BAP saksi ahli. Mudah-mudahan sesudah proses BAP saksi ahli akan dilimpahkan ke kejaksaan. Pak, kasus ini kan cukup panjang dan lama nih, Bang. Semakin lama aku suka. Kenapa, Bang? Karena dia pusing. Orang jadi tersangka kan lama. Ya apa lah? I have nothing to lose. Aku lihat Costa, Poya, naik Lamborghini, ya perkara aja gede-gede. Yang sana pusing dari tersangka. Ya biarin aja. Berarti buat abang ini justru malah jadi itulah hebatnya orang pintar. Akhirnya semakin dia bangun pagi, aduh gue tersangka. Bangun pagi lagi, tersangka. Kok udah akhir tahun, tersangka lagi. Biarkan aja. Hah? Ya itulah. Makanya, ya, jadi Anda itu berhadapan dengan orang pintar gitu loh. Saya sih, he's nobody to me. Dia bukan siapa-siapa. Bukan saingan gue, karirnya aja kayak gini gitu loh. Dia dulu kan muji-muji gue malah. Dia bukan saingan gue, gak pernah ada perkara. Perkara gue kan raksasa semua. Cuma karena itu, karena dia pernah marah, katanya aku meribut kliennya Dr. Richa Lee. Waktu dia dipecat sama Dr. Richa Lee. Padahal gue enggak, saya ketemu Richali gara-gara aku mau beli saham di kliniknya itu dokter, dan memang sekarang saya pemegang saham di Dr. Head. Enggak ada saya, enggak, dan kami berteman. Itu, jadi terus dipersoalin. Saya bilang, kalaupun benar diganti pengacara, memang itu haknya klien. Dan saya pengacara kliennya jauh lebih besar-besar daripada Richali. Itu loh. Ya, jadi semakin lama tersangka, semakin dia bangun. Tersangka. Bangun lagi tersangka. Hari libur tersangka aku. Yang dibayangin semua wajah Hotman lagi. Kalau aku mah tenang. Jangan artis. Dengan asri ya, Bang. Bagi saya he's nobody. Jadi enggak sih? Bukan siapa-siapa. Ya berusaha terus silakan. Tapi kan sampai sekarang enggak berhasil. Mau ditahan tapi saya enggak begitu peduli. Yang jelas bahwa orang berbuat harus dapat ganjarannya. Oke, Bang, sampai titik ini apa sih yang mau abang abang inginkan? Masa gue dibilang penjahat. Apa sih, Bang, yang diinginkan terhadap kasus ini, Bang Nas? Gue nggak inginkan apa-apa, pokoknya selama mungkin tersangka boleh aja, Bang. Boleh aja. Habis itu asal pasti nanti disidangkan. Harus sidang. Hotman Paris, kata Aldi Tahir. Hotman Paris. I love you so much. Berarti kuncinya gitu harus persidangan ya. Iyalah, biar. Dan sekali lagi dia bukan selebriti, bukan siapa-siapa. Aduh, kalian aja yang bahas itu kasusnya. Kalau selebriti baru kayak gini, coba lihat kayaknya. Ini baru selebriti. Baru selebriti. Istri satu. Mampu membiayai dengan mewah. Kalaupun ada teman dekat, mampu juga. Ya sana sini, tapi discussion. Dan saya tidak pernah bayar orang pakai KTP.